Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Baikar Spesialis, yakni channel untuk para penghobi kendaraan roda 2, roda 4, dan barang-barang hobi lainnya. Masih di kediaman Pak Hadi, di garasinya Pak Hadi. Ini persis di belakang saya ada satu unit kendaraan roda 4 dengan merek Toyota Hilux tahun 1970. Nah, Pak Hadi, ini tadi saya lihat ini mobil ini masih ada apa stiker penjurian atau apa? Itu apa P88 itu mah bukan Pak ya? Event ya? Event kontesnya. Jadi saya tadi pasti wah ini pasti mobil habis kontes dan sering masuk event nih. Ya. Gimana nih Pak Hadi mobil ini? Ya beberapa kali lah ikut kontes Pak ya? Kontes mobil. Ya. Nah, nanti juga bulan Juni kalau nggak salah ada lagi mungkin ini mau kita masukkan lagi di kontes. Oke. Nah Pak Hadi ini kan basicnya Toyota Hilux tahun 1970 Pak ya, tapi sudah saya lihat tadi sudah mengalami perubahan, malah di belakang udah baknya ada bordes, terus kayaknya bisa disetting buat bawa kendaraan bermotor Pak ya? Ya, jadi ini Toyota Hilux ya, RN 10. Oh kodenya RN 10 ya, Pak ya? RN 10 tahun 70, jadi ini generasi pertama Toyota Hilux. Oh, berarti cika bakal Toyota Hilux yang sekarang tuh ini Pak ya? Toyota Hilux sekarang tuh ya ini. Oke. Ini Hilux generasi pertama. Siap. Saya dapat bahan dulu ini, saya bangun. Tapi karena sulit nyari part yang orisinilnya, jadi akhirnya saya custom. Oh gitu ya. Gitu. Tapi customnya sangat menarik Pak nih, sangat luar biasa menurut saya ini karakter mobil ini jadi mempunyai karakter tersendiri Pak buat ini Pak ya. Jadi ini konsepnya seperti tulisan ini Hellboy. Ngeri Pak. Gitu ya. Hellboy mungkin yang pernah lihat filmnya ya. Yeah. Jadi imajinasi saya itu ke Hellboy itu. Oh gitu. Oke. Kenapa Hellboy? Filosofinya kan setan itu ditakdirkan harusnya jahat. Oh gitu. Tapi Hellboy ini selalu berbuat kebaikan. Mantap nih teman-teman. Setan yang melawan takdirnya harusnya jahat tapi baik ya. Sama seperti saya. Mantap ya. Nah kenapa saya terinspirasi ke Hellboy itu ya. Nah berangkat dari ini lampu. Oh gitu Pak. Nah ini lampu sennya itu di sini. Oke. Cuman ini saya ganti dengan lampu yang bulat. Oke. Orsinilnya persegi seperti lampu mobil hardtop gitu. Hardtop. Oke. Berarti persegi memanjang Pak ya? Persegi memanjang. Oke, siap. Gitu. Nah. Kalau ini pakai apa Pak ini? Ini saya dapat katanya ini lampu truk gitu, tapi truk tahun-tahun tua. Tahun tua ya. Karena cukup unik juga Pak ini bentuknya. Ini apa gitu? Tanduknya Hellboy yang dipotong. Gitu. Kan Hellboy itu ada tanduknya. Oh, iya. Karena dia nggak mau jadi setan dipotong. Gitu. Nah, seperti ini. Gitu, representasinya di sini. Oke. Hellboy itu kulitnya merah, maka saya cat merah. Iya. Sesuai dengan surat-suratnya juga warnanya. Warna merah Pak ya. Jadi ini terus terang Pak, warna juga ini sangat bagus ya. Ini hasil repaint yang begitu bagus menurut saya. Terus ini nih Pak yang menarik perhatian, pelek kan ini cukup besar Pak ya. Ya. Ini pakai ukuran berapa Pak? Ini pakai 17, kemudian pakai adaptor, sehingga dia nonjol keluar. Ya. Bentar Pak, 17 in Pak ya? Ya, pakai ring 17, pakai adaptor, jadi dia keluar sehingga kesannya dia lebih kokoh lah. Oke. Kemudian kalau orsinilnya kan ground clearnya tinggi. Ya. Nah ini saya turunkan. Biar kelihatan agak rendah gitu Pak ya? Cuma bagusnya memang harus pakai airsus, tapi belum sempat. Iya, mantap. Wah kalau pakai airsus pas kontes, wah ya, bawah sekali Pak ya. Sepion Pak, ini sepion gimana Pak? Ini sepion dapat dari biasalah dari barang-barang bekas. Gitu. Rawasan Pak ya? Saya juga nggak tahu ini dulunya bekas apa. Oh gitu. Nah saya pasang di sini, terus ini juga talang airnya juga custom Pak ya? Custom. Ini sekali gitu Pak, cocok sekali nih talang air ini custom. Kemudian ini bak saya potong. Oh tadinya ada bibirnya di sini, kemudian ada kaitan-kaitan. Oh buat ngikat tutup Pak ya? Tutup. Oke. Tapi saya potong supaya kesannya lebih turun. Oke. Kemudian ini memang dibuat seperti ini, pakai bordes. Pakai bordes ya. Jadi ini bisa bawa motor. Berarti untuk pijakan naiknya ada, Pak? Ada. Jadi tinggal buka, nanti kita tarik, ada buat naikin motor. Jadi ini juga bisa dipakai storing kalau saya touring. Iya. Nah, kalau ada trouble bisa naik langsung, Pak, ya? Bisa naik motornya ke sini. Nah, jadi tadi yang menarik perhatian saya langsung tadi saya makanya menanyakan, loh, ini dipakai Bogdes pasti ini ada peruntukannya untuk kendaraan roda dua motor. Ternyata emang benar didesain sedemikian rupa ini bisa dijadiin storing ketika emang Pak Hadi ketika perjalanan dengan kendaraan roda dua ada trouble bisa naik ke sini, Pak, ya. Mantap, keren sekali ini mobilnya, karena ini terus terang ini mobil juga kategorinya mobil kontes, ya, karena banyak sekali stiker hasil penjurian dan epon-eponnya, Pak. Nah, ke bagian tadi lupa, Pak, kapasitas mesinnya ini? Ini masih mesin orsinil. 1.600 cc. 1.600 cc, cukup besar. Jadi, ya. Jadi kata orang yang jual ini dulu mobil inventarisnya Departemen Perindustrian. Oh, bekas, malah bekas kedinasan, Pak, ya? Bekas mobil dinas yang dipergunakan untuk mengangkut di perkebunan ulat sutra. Oh gitu, ya. Malah ada sejarahnya, Pak, ya? Oke, keren. Nah, kita ke bagian interior, Pak, ya. Nah, ini interior juga cukup bagus, ya, cukup terawat dengan baik. Ini door trim juga rapi, gitu, jok juga bagus. Nah, ini kalau setirnya ini masih asli, Pak, ya? Setir masih orsinil, terus panel-panel di dashboard juga masih orsinil. Cuma saya tambahin AC. Oh, ini udah ada AC-nya, Pak? AC-nya, sudah power steering. Wih, power steering udah ditambahin pakai apa, power steeringnya, Pak? Avanza atau apa? Kalau nggak salah dari Kijang, kalau Kijang, ya. Oke. Mantap, jadi kendaraan tahun 1970 ini untuk menambah performa dan kenyamanan, Pak Hadi sudah menambahkan power steering dan AC, ya. Jadi nggak usah khawatir ketika emang berkendara di siang hari dalam kondisi panas, ini akan nyaman-nyaman aja karena sudah terpasang AC di dalamnya. Nah, tadi saya melihat, Pak, dan menarik perhatian saya ini audionya kayaknya didesain sedemikian rupa untuk menghasilkan suara yang bagus, Pak, ya? Lumayan lah, gitu, ya. Audionya cukup lah untuk kabin yang sebesar ini. Oke. Terus memang ada perubahan yang signifikan ini, itu dari tongkat persneleng. Kenapa, Pak? Tadinya kan di di samping, Pak? Di samping. Tapi karena saya kakinya panjang, nah, kalau mundur mentok di kaki, makanya personelnya saya ganti ke tongkat. Oke. Audio lumayan lah untuk kabin sebesar ini, cukup. Oke, nanti juga kita akan coba nyalakan, ya, mesinnya supaya emang tahu karakter mesinnya seperti apa. Tapi sebelum kita nyalain mesinnya, ini yang mau ditambahkan lagi spesifikasi mengenai mobil Toyota Hilux ini apa, Pak? Sepertinya nggak ada yang terlalu ekstrim saya robah, gitu, ya. Masih mempertahankan basic orsinilnya. Cuma cat ini dari red candy tone, jadi kesannya lebih seperti berminyak begitu. Iya, lebih kelihatan wet look, ya, kelihatan basah gitu, basah, kan? Wet look, ya. Oke, mungkin tadi dibahas eksterior udah, interior juga udah. Intinya, jadi mobil ini didesain sedemikian rupa atau di custom sama Pak Hadi supaya memiliki karakteristik tersendiri mengenai mobil pickup Toyota Hilux tahun 70 ini. Jadi mungkin ulasan singkat mengenai mobil ini saya cukupkan sekian. Nanti perbagiannya akan kita tampilkan slide-slide-nya. Intinya, jadikanlah kendaraan kita sebagai suatu karya seni sehingga kita akan lebih indah untuk menikmatinya. Terima kasih, Pak Hadi. Saya sudah dikasih kesempatan mereview mobil yang cukup menarik dan menawan ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman para penghobi kendaraan roda 4 custom aja. Terima kasih, Pak Hadi. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.